ada. Ya, sebentar. Miss, biarin Mbak yang buka aja deh. Paling Benny lagi, Benny lagi. Emangnya udah bayan? Kalau masalahnya nggak diselesain, dia pasti bakal ganggu Mbak aja dulu. Ya udah. Selamat siang, Lila. Siang. Boleh saya masuk? Silakan. Kedatangan saya kemari untuk menjelaskan kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara kamu dan Benny. Karena kehadiran saya dan anak saya. Ma, itu tante siapa? Tante Lila. Kamu lucu banget ya, namanya siapa? Kiki. Oh ya, Kiki udah kelas berapa? Nol kecil. Nol kecil? Udah gede dong ya, umurnya? Baru jalan 4 tahun. Tapi bicaranya udah pandai sekali. Dia mulai menanyakan tentang papanya semenjak saya masukkan ke playgroup. Karena itulah, saya memutuskan untuk kembali menemui Benny. Jadi, Kiki benar-benar anaknya Benny? Kalau saya tahu Benny punya kekasih, saya akan berpikir 1000 kali untuk menghubunginya. Tapi sulit sekali menghubungi Benny, seolah dia berusaha menghindar dari saya. Tapi Benny tahu nggak kalau dia punya anak dari... Catherine. Nama saya Catherine. Kami pernah tinggal seflat waktu di Kanada dulu. Lalu semuanya terjadi. Saya tahu Benny cuma kesepian. Dan dia emang nggak pernah mencintai saya. Dia bebas tinggalkan saya. Kalau memang benar Kiki memang anaknya Benny, Benny harus tanggung jawab. Sebagai laki-laki, dia harus tanggung jawab atas masa depan anaknya. Kasian kan kalau sampai anaknya hidup tanpa tahu siapa ayahnya? Saya kira kamu akan marah dan mengusir saya, Lila. Nggak ada yang salah, kan? Kenapa harus saya marah? Saya yang justru merasa bersalah. Saya terlalu serius berhubungan dengan Benny tanpa tahu latar belakangnya. Atau masa lalunya. Bukankah cinta datangnya amat cepat? Sesuatu yang datang dengan cepat pasti pergi dengan cepat pula. Ma, Kiki haus. Haus, Kiki? Enggak, mau minum apa? Sirup? Apa teh? Tante ambilin ya. Ya, teh, tante. Catherine, saya berjanji saya gak akan berhubungan lagi dengan Benny. Saya justru ingin bicara dengan dia. Supaya dia sadar bahwa dia punya seorang anak. Dan dia harus bertanggung jawab untuk masa depan anaknya. Kiki. Kiki sebentar lagi akan punya papa dan mama. Alvin benar. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan tidak akan abadi. Sekalipun pahit, kejujuran adalah yang terbaik.
Ada apa, Mbak? Mbak nggak bisa dibeli dengan uang. Dan Mbak nggak bisa dibeli dengan barang-barang mahal. Kenapa sih, Mbak? Dia udah punya anak dan istri. Apa? Dia bisa bilang 1000 kali buat kalau dia cinta sama Mbak. Tapi dia nggak bisa mengingkari tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada anaknya dan wanita yang telah melahirkan anaknya. Dari mana Mbak tahu semua itu? Jangan-jangan cuma gosip yang nggak senang lihat hubungan Mbak dengan Benny, ya kan? Mbak bicara dengan perempuan itu. Dia pengen Benny mengakui anaknya. Mbak nggak mungkin kawin dengan seorang yang udah punya anak. Mbak nggak tega ngeliat anaknya. Mbak pasti sangat kecewa dan sakit hati. Karena Mbak masih mencintainya, kan? Mbak telah salah menilai. Dan barangkali Mbak telah salah menentukan pilihan. Udah 12:30 nih, gue lapar. Gue makan dulu ya. Iya deh, lama ya. Oke, okay. Lama ya. Iya. Lisa. Lisa. Bisa kita bicara? Bicara soal apa? Soal Alvin? Atau soal kita? Soal Mila, kakak kamu. Saya mengenal Mila di klub malam. Kami bersahabat dan terus terang, saya simpati pada ceritanya. Simpati? Orang semacam kamu masih punya rasa simpati? Demi Tuhan, Lisa, kami hanya berteman. Saya tidak mengira kalau dia akan menganggap saya lebih daripada itu. Dan saya tidak tahu kalau dia minta perlindungan saya dari ibu kamu pada waktu ibu kamu memaksakan dia untuk menikah dengan seorang pria. Kenapa kamu gak katakan sejak awal? Kalau kamu ngerasa gak bersalah, kenapa harus berbohong, Bi? Saya takut kamu menganggap saya. Tanpa ini semua pun, saya udah tahu bagaimana sikap dan wataknya, Bi. Saya memang bersalah, Lisa. Saya cuma ingin mengubah diri saya. Mencoba untuk bersikap jujur. Kamu hamili kakak saya. Kamu sia-siakan dia sampai dia bunuh diri, Bi. Apa? Kamu mau menyangkal? Katanya kamu mau mulai bersikap jujur. Saya tidak pernah menyentuh Mila. Demi Tuhan, Lisa. Saya malah tidak tahu menahu soal itu. Kamu bisa bilang apa saja, Bi. Karena kakak saya udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang ngebuktiin apa-apa. Lisa! Kamu pernah nanya pada saya, apakah watak orang bisa berubah? Ternyata tidak. Dan orang semacam kamu nggak akan pernah mungkin berubah, Bi. Sebuah kejujuran itu memang mahal, Vin. Tapi paling tidak, gue sudah buktikan sama lo dan sama Lisa bahwa gue bukan pengecut dan pembohong lagi. Gue ingin kelak lo tahu dan bangga sama gue bahwa semua yang lo ajarkan dulu sama gue, sekarang sudah gue lakukan, Vin.
gak mudah untuk mewujudkan angan-angan yang indah. Ya, kadang kita sendiri yang membuat hidup ini jadi sulit. Tapi kita sadari. Sekarang, baru Mbak tahu bagaimana rasanya dan sakitnya kalau dikecewain. Dan Mbak malu pada diri sendiri, pada kamu, pada semua orang. Benny cuma seorang penipu. Dan Mbak hanyut dengan janji-janji manisnya. Dia datang di saat yang tepat. Saat dimana Mbak ingin melupakan Alvin. Setelah dia pergi, Mbak teringat lagi dengan Alvin. Ada saatnya kita kecewa. Tapi tanpa kita sadari, kita juga pernah mengecewakan orang lain, Mbak. Operasi berhasil dengan baik. Tapi kalau dia tidak melakukan terapi, saya khawatir sel kakinya tak terlatih. Kemungkinan tak bisa normal kembali. Tapi syukurlah dokter. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Dan kami percaya dokter telah melakukan yang terbaik buat cucu saya. Tidak. Anakku gak boleh lumpuh, tidak. Sabar. Tidak. Tenang, tenang. Sudahlah, Mbak Yu. Sekarang ini kita hanya bisa berdoa. Mbak harus tegar. Mas Rintu kan harus kembali ke luar negeri. Kok aku jadi bingung, Sinta? Apa Alvin kami bawa serta? Atau kita rawat di sini saja? Di luar negeri barangkali teknologi kedokteran lebih canggih. Tapi bukan berarti saya keberatan kalau Alvin tetap di sini, Mbak. Kalau aku ikut suamiku, jadi siapa yang mengurus Alvin? Saya bersedia kalau Tante mengizinkan. Kamu? Boleh saya melihat keadaan Alvin? Untuk sekali ini saja. Saya yakin Mbak Tati nggak keberatan. Kami senang kamu masih mau datang kemari. Ayo kita ke rumah sakit. Mbak Yu, ayo Mbak. Lila datang untuk menjenguk Alvin, ayah. Ya, yeah, ya. Yeah. Alvin. Lila. Ini Lila.
Biar sayang sama Bimo ya, Pak. Abi baru saja pulang. Ngapain dia kemari, Ma? Dia titipkan ini buat kamu dan langsung dia pergi. Ke Amerika. Apa kakek tidak salah dengar, Abi? Abi ingin jadi penerbang saja, kek. Iya, tapi mengapa harus jauh-jauh ke Amerika segala? Di Jakarta kan banyak sekolah penerbangan. Terlalu banyak yang mengganggu pikiran Abi di sini, Bu. Mudah-mudahan ruang dan waktu bisa melupakan semuanya. Kamu anak ibu satu-satunya, Bi. Ibu minta kamu pikirkan lagi rencanamu ya. Sinta, sudahlah. Anakmu Abi sedang kalut. Tapi ya, kalau dia pergi, perasaan saya mengatakan dia tidak akan pernah kembali. Oh ya, kamu ikut jemput Alvin ke rumah sakit enggak? Ya, boleh berangkat. And why I never saw him again. I lay awake waiting for him, night after night. But he never came. And I felt so sad for a long time. When I was bigger, James Boom came to live with us. Mom said I had to call him dad, but I knew he wasn't my real dad. Mom was sitting by the phone. I couldn't see her face. For goodness sake, Russ, you have to come home. It was that
Maafkan Tante, Lila. Maafkan sikap Tante yang selama ini selalu menyinggung perasaan kamu. Tanpa kamu, mungkin Alvin tidak bisa sembuh secepat ini, Lila. Kamu siap mendampingi Alvin Dinas dan menjadi nyonya dokter? Kalian sudah lama di sini? Oh, udah ya, Pak ya? Kita mesti segera jemput si Alvin. Ayo, oh baik. Iya, kasihan. Wah, 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 wah. Rupanya sudah cepet-cepet kepengen keluar dari rumah sakit ini nih ya. Iya, sudah siap, Alvin. Udah, entah. Sudah sembuh, kamu. Baik-baik ya. Iya. Ya, oke. Pak, Lila mana, Bu? Loh, tadi barusan ada. Apa dia nggak ikut masuk? Iya, ya. Kalau begitu, biar aku yang cari dan ajak dia kemari. Jangan, Tante. Biar Alvin aja yang cari. Paling juga dia ada di depan. Oke. Okay. Hati-hati. Coba dicek lagi, ada yang ketinggalan. Kamu sudah ketemu sama dia? Aneh, Bu. Dia sudah kesini dan tahu kalau saya mau pulang. Tapi kenapa dia malah pergi? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Hati-hati kamu. Mama, dari dulu kan Lila gak pernah berhenti jadi pramugari. Mama pikir, kau dan Alvin. Lila ingin menebus kesalahan Lila, Ma. Kalau Alvin benar menderita karena Lila, Lila gak mau dihantui rasa bersalah, Ma. Apa Alvin tahu kalau kau akan pergi? Orang tuanya pernah menolak Lila, Ma. Dan Lila gak mau mereka mengira bahwa Lila mengambil kesempatan ini supaya mereka bisa menerima kehadiran Lila, Ma. Kau berpikir terlalu jauh. Sudahlah, Ma. Pokoknya Lila mau mencoba bahagia dengan apa yang Lila miliki, Ma. Dan Lila gak mau mimpi-mimpi muluk lagi. Alvin udah sembuh. Itu udah sangat cukup buat Lila, Ma. Mama cuma bisa mengharap kamu berbahagia dengan keputusanmu. Mbak Lila, kenapa Mbak mesti lari dalam kehidupan ini? Padahal cinta sudah kembali dalam kehidupan Mbak. Hidup itu kadang-kadang aneh, Lis. Waktu cinta itu pergi, pengen banget deh kita meraihnya. Tapi waktu cinta itu udah kembali, kayaknya susah deh dibilangin. Kasihan Alvin. Kalau dia tahu, dia pasti kecewa sekali, Mbak. Bagaimana dengan Abi? Dia pasti juga kecewa. Usahanya udah mati-matian. Semuanya sia-sia. Lisa, besok Abi akan pergi jauh untuk melupain semua kekecewaannya. Tapi Mbak yakin, dia pasti gak akan bisa ngelupain kamu. Thank you.
apa yang harus ibu lakukan untuk mencegah kepergianmu, Bi? Ibu jangan nangis begitu dong. Ibu bukan menangisi kepergianmu, tapi karena ibu tahu ada luka di hatimu, nak. Iya, dan kamu akan kembali setelah lukamu sembuh, iya kan? Kata orang, waktu adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati luka. Lebih dari itu, Abi juga perlu waktu dan ketenangan, Bu, agar Abi bisa menemukan jati diri Abi. Ibu pasti mengerti, kan? Saya ngedukung kepergian kamu, Bi. Lisa? Lisa, kamu... Saya percaya kamu akan kembali sebagai Abi yang baru, yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Kamu... Jangan lupa kirim surat, ya. Kamu masih mau menunggu saya, kan? Saya berjanji akan menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh kamu, yang bisa membahagiakan kamu dan melindungi kamu. Saya percaya, Bib. Saya percaya sama kamu. Apa kamu tidak bisa bicara sama si Abi supaya dia tidak usah pergi? Tekadnya sudah bulat, Kek. Dan saya rasa ada baiknya juga buat dia. Bahkan Lisa pun gak bisa menahan Abi. Loh, Lisa berada di sini? Kenapa kamu gak tanya dengan dia? Lila berada di mana? Lisa bilang sore ini Lila akan kembali terbang. Lalu kenapa kamu masih ada di sini, Vin? Kamu jangan kalah sama wanita, Vin. Kamu kira buat apa Lisa memberanikan diri datang untuk menemui Abi? Kenapa kamu tidak mencoba datang dan mengajak bicara sama Lila? Coba. Apa hak saya menahan dia supaya nggak pergi, Kek? Dan lagi pula sejak kemarin dia menghindari saya. Alasannya sederhana. Kamu ingin membahagiakannya. Iya kan?
pramugari. Kupikir udah rekaman. Siapa bilang sih? Gue seneng kok dengan kerjaan gue, dengan kehidupan gue. Gak salah. Kemana perginya Lila yang dulu? Yang selalu ambisius dan percaya diri untuk mengubah nasibnya. Kemana? Lila yang dulu kayaknya udah gak ada lagi. Buat saya, kamu masih Lila yang dulu. Alvin? Apapun alasan kepergianmu, saya mohon, jangan tinggalkan saya. Dan jangan buat kita berdua menderita lagi, Lila. Alvin, saya nggak pantas menerima cinta suci kamu, Vin. Saya ini cewek yang nggak tahu diri, nggak punya perasaan, egois, materialistis. Saya bukan tipe kamu, Vin. Siapa bilang saya bisa sembuh karena kamu setia merawat saya dengan penuh kasih sayang? Mungkin kamu gak menyadari betapa tulusnya kamu. Tapi saya merasakannya. Dan saya gak mau kehilangan kamu. Tetap saya. Dan dengar saya baik-baik. Mulai saat ini, tidak ada orang yang akan menghalangi cinta kita. Dan bahkan Tuhan pun memberi kesempatan buat saya untuk menghalangi kepergianmu dengan secara kebetulan. Maksudmu? Kamu nggak sengaja datang ke sini untuk saya? Saya bermasuk ke rumahmu setelah mengantar Abi kemari. Dan saya nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Apa kamu masih ragu bahwa Tuhan pun ingin kita tetap bersama?